Hai, kembali lagi dengan gue sini Alvan di channel Alvan Dania. Selamat datang kembali di Tuper Tutorial Server. Dan ya, di video Tuper kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua gimana caranya kalian itu buat, misalnya kalian mau ke sekolahan, kalian tuh tinggal bikin sekolah gini, atau mau ke shop, mau survival tinggal survival, nggak perlu kalian tuh bikin warp sekolah, warp itu kita bikinnya jadi lebih simple, oke? Gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Nah, oke, langkah pertama seperti biasa nih di sini kita aku ada di pengaturan server aku karena aku pakai Dino Hosting, jadi aku di sini kalian juga bisa pakai hosting lainnya, pakai Valix Node contohnya. Mungkin yang lain juga bisa, aku rasa sama aja. Nah, di sini kita membutuhkan plugins yaitu namanya scripts ya. Ini script plugins di Bukit. Nah, di sini pentingnya kalian install server yang versi PaperMC karena PaperMC itu versi Minecraft yang bisa memakai dua plugins yaitu plugins-nya Spigot sama plugins-nya Bukit. Jadi kita bisa pasang ini, kalau server versi server kalian itu Spigot, kalian nggak akan bisa pakai ini, Bukit. Oke, jadi pastikan versi server kalian itu compatible atau cocok atau bisa pakai plugins Bukit ya. Jadi kalian download. Setelah sudah di-download, kalian ke file manajernya, terus kalian ke bagian plugins. Nah, di bagian plugins ini, kalian tinggal masukin yang tadi, yang kalian download tadi. Karena aku di bagian mana ya, plugins. Where are you? Ah, ini plugins. Tinggal dimasukin aja. Script, nah ini script, terus open, nanti udah masuk dia. Terus kalian tinggal start servernya, oke? Sampai nanti di sini ada folders plugin, folder script ya, salah lagi. Dan sampai nanti di sini ada folder scripts. Nah ini kalian tinggal tekan bam, terus ke scripts lagi bam. Nah nanti di sini ada banyak nih, kalian tinggal hapusin aja karena itu nggak perlu sama sekali. Kalian bisa ngapus untuk pilih semua terus kalian hapus. Nah di sini kan aku mau tutorial cara bikin yang survival shop sama sekolahnya ya. Kalian bisa download di deskripsi, ada tuh filenya lokasi. Nah, gimana cara masukinnya ke folder script ini? Kalian tinggal upload lagi, terus kalian arahin di mana kalian letak yang aku kasih di deskripsi itu. Ini tiga ini, nanti kalian tinggal masukin satu-satu. Oke, okay? Kalian di sini kita tengok ya, survivor itu nanti waktu playernya bikin ini, nanti dia langsung komen warp survival. Shop juga gitu sama, waktu player bikin shop langsung warp shop, terus waktu player bikin sekolah langsung spawn player. Nah gitu, itu codingnya. Kalian nggak perlu, kalian bisa download di deskripsi karena udah aku pasang di sana, udah aku kasih. Nah di sini juga ada plugins yang kalian perlu ya, karena tadi pakai warp, jadi kalian harus punya Essentials X, oke? Kalau nggak punya nanti nggak akan bisa. Nah setelah udah kalian langsung reload aja ya. Kita reloadnya di Minecraft. Nah ini aku dari Minecraft. Kalian tinggal bikin SK reload. Terus di sini nama sesuai yang di tadi itu. Kan tadi ada tiga tuh. Ada sekolah, ada shop, sama ada survival. Jadi kita bikin yang pertama sekolah. SK reload sekolah, S-nya besar jadi bam. Nah, ini sekolah udah, terus apa tadi shop? SK reload shop. Terus satu lagi SK reload survival. Nah, meanwhile. What are you doing, man? Anda melihat apa, bos? Melihat saya. What the fuck? Nah, oke, okay, mungkin video sampai segini saja. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Ini ngapain nengok-nengok mulu, anjir? What the fuck?
you next video. Ciao, bye bye.